Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Upscape sekalian. Kembali lagi bersama Yomil di sesi pembahasan soal. Dan pada pertemuan kali ini, Yomil akan membahas soal-soal yang pasti keluar saat uji kompetensi Nurse Indonesia, yaitu soal-soal yang berkaitan dengan prinsip etik keperawatan. Nah, sahabat Upscape sekalian, pada kesempatan siang ini, Yomil akan membahas terkait dengan prinsip etik keperawatan. Namun, sebelum Yomil bahas secara detail, kepada sahabat Upscape sekalian, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu untuk mendukung channel YouTube Upscape Indonesia ini untuk terus berkarya lebih baik dan lebih baik lagi. Baik, kita masuk saja kepada soal yang pertama. Seorang lansia 64 tahun tinggal di Panti Jompo. Hasil pengkajian, klien mengalami kelemahan pada kedua ekstremitas bagian bawah. Klien meminta bantuan perawat untuk membantunya ke kamar mandi, namun perawat menolak karena akan menyuapi lansia yang lain. Perawat tidak mau membantu klien tersebut karena klien bau dan jorok. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah opsi A normal efficiency, opsi B autonomy, opsi C justice, opsi D confidentiality, atau opsi E beneficence? Nah, sahabat Upscape sekalian, untuk soal yang pertama ini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Otomatis ada tindakan etis atau pelanggaran etis yang terdapat di kasus soal yang pertama ini. Kalau kita tilik pada kasusnya, ada data yang menjadi fokus kita, di mana perawat tidak mau membantu klien karena klien bau dan jorok. Ya, di saat klien meminta bantuan kepada perawat untuk bantunya kamar mandi, perawat tidak mau membantu karena klien bau dan jorok. Secara prinsip etisnya, yang dilakukan oleh perawat ini telah melanggar prinsip etik yang disebut dengan justice. Nah, justice itu, sahabat Upscape sekalian, bisa diartikan dengan konteks dalam konteks bersikap adil atau tidak membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada pasien. Nah, pada kasus tuh udah jelas tuh perawat membeda-bedakan perlakuan yang diberikan kepada pasien, di mana tidak mau mengerjakan atau tidak mau membantu seorang lansia karena lansia tersebut bau dan jorok. Itu jelas melanggar prinsip justice. Nah, kalau kita tilik tinjauan opsi lainnya, misal normal efficiency. Kalau normal efficiency, sahabat Upscape sekalian, itu diartikan dengan prinsip etik yang di mana perawat melakukan tindakan itu tidak merugikan si pasien atau mencegah terjadinya bahaya, baik itu dari sisi psikologis, fisik, maupun secara sosial bagi si pasien. Dan konteks tidak merugikan atau mencegah pasien dari adanya bahaya tersebut tidak terdapat pada kasus. Nah, kalau autonomi itu juga tidak tepat. Yang disebut dengan autonomi, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah suatu prinsip etik di mana perawat diharapkan untuk menghargai hak-hak dari pasien. Di kasus itu tidak ada secara detail menjelaskan prinsip etik ini. Terus kemudian ada lagi confidentiality. Confidentiality itu identik diartikan dengan merahasiakan. Jadi informasi terkait dengan pasien dan keluarga pasien itu dijaga seharusnya oleh perawat. Di kasus tidak ada pelanggaran etik terkait ini. Dan yang terakhir itu beneficence, yang artinya adalah berbuat baik. Nah, berbuat baik ini diartikan dalam konteks perawat melakukan hal-hal yang terbaik untuk pasien, yang ibaratnya memberikan manfaat positif untuk perkembangan kesehatan pasien. Dan juga tidak terdapat di kasus pelanggaran etik terkait dengan beneficence ini. Jadi, berdasarkan data yang di kasus, maka prinsip etik yang dilanggar oleh perawat itu adalah justice, di mana artinya adalah tidak membeda-bedakan pasien. Kita masuk kepada soal yang kedua. Seorang perempuan 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan CHF. Hasil pengkajian, pasien mengeluh sesak, edema pada tungkai bawah, dan pasien mengeluh nyeri. Pasien akan dilakukan pemasangan kateter. Saat ini perawat sudah menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum dilakukannya tindakan. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? A. Apakah autonomi? B. Justice? C. Normal efficiency? D. Beneficence? E. Confidentiality? Nah, untuk soal yang kedua ini, sahabat subscribe sekalian,
Yang ditanyakan di sini adalah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat. Jadi ada tindakan positif yang dilakukan oleh perawat didasarkan pada kasus soal yang kedua. Nah, kalau kita lebih fokus lagi, kita akan menemukan sebuah data di mana perawat akan melakukan pemasangan kateter dan pada saat tersebut perawat menjelaskan tujuan, alat, prosedur, dan menanyakan persetujuan pasien sebelum dilakukan tindakan. Jadi ada konteks penjelasan yang dilakukan oleh perawat terlebih dahulu dan meminta persetujuan pasien sebelum dilakukannya tindakan. Kalau diterjemahkan data fokus ini bahwasanya perawat telah menerapkan prinsip etik yang disebut dengan autonomi. Nah, jadi konteks autonomi seperti yang Imel jelaskan di awal tadi itu diartikan sebagai prinsip etik di mana perawat menghargai hak-hak dari klien. Penerapannya adalah penerapan dari prinsip etik autonomi ini seperti misal perawat ketika meminta informed consent, persetujuan sebelum dilakukannya tindakan. Perawat menjelaskan apa-apa saja yang akan dilakukan kepada pasien. Itu adalah bentuk-bentuk dari penerapan prinsip autonomi dan terjelaskan di kasus soal yang kedua. Nah, kenapa jawabannya bukan C, D, dan E? Sekarang coba kita telaah satu persatu. Justice tadi sudah Emil jelaskan artinya tidak membeda-bedakan pasien atau perawat berlaku adil. Di kasus tidak terdapat perawat menerapkan justice ini, tidak tergambar jelas. Terus kemudian normal efficiency artinya tidak merugikan pasien atau mencegah pasien dari bahaya. Ini juga tidak tergambar dengan jelas di kasus soal yang kedua. Beneficence artinya berbuat baik atau melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi perkembangan kesehatan pasien. Ini sebenarnya juga tidak terdapat di kasus soal yang kedua. Atau yang E, confidentiality, merahasiakan informasi pasien atau keluarga, ini juga tidak terdapat di kasus soal yang kedua. Jadi jelas sekali bahwa saya untuk soal yang kedua ini jawabannya adalah autonomi. Nah, sobat subscribe, kita sekarang masuk kepada soal yang ketiga. Nah, soal seperti ini sering keluar nih saat pelaksanaan uji kompetensi. Seorang perempuan 25 tahun dirawat di RS dengan penyakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Namun sebelumnya perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya kepada siapapun. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. autonomy, B. confidentiality, C. veracity, D. fidelity, atau E. normal efficiency? Nah, sekarang kita coba bahas untuk soal yang ketiga ini. Sahabat Upscape, di pertanyaan itu kita mendapatkan gambaran bahwasanya yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar. Artinya ada tindakan negatif yang dilakukan oleh perawat yang terdapat di kasus soal yang ketiga. Kalau kita lihat lebih detail bahwasanya di sini terdapat data bahwasanya perawat memberitahu keluarga setelah sebelumnya keluarga mendesak ingin mengetahui penyakit yang dialami oleh pasien. Namun sebelumnya perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun. Ya, jadi dalam konteks itu perawat akhirnya memberitahukan kepada keluarga. Namun sebelumnya perawat sudah berjanji kepada pasien untuk merahasiakannya kepada siapapun. Kira-kira prinsip etik apa yang dilanggar? Nah, di sini sering membingungkan nih sahabat subscribe sekalian antara apakah jawabannya fidelity di konteks menepati janjinya atau di veracity berkata jujurnya atau di opsi confidentiality di konteks kerahasiaannya. Nah, untuk soal yang ketiga ini, jawaban yang tepatnya itu adalah opsi D, fidelity. Jadi, prinsip etik yang dilanggar oleh perawat di konteks soal yang ketiga ini adalah di fidelity atau menepati janjinya. Nah, kenapa demikian? Karena sebelumnya, perawat sudah berjanji kepada pasien bahwasanya akan merahasiakan hal ini kepada siapapun. Namun, dalam penerapannya, perawat tetap memberitahu keluarga terkait dengan penyakit yang dialami oleh pasien. Sehingganya konteks yang dilanggar itu adalah konteks menepati janjinya. Sehingganya jawaban yang tepat itu adalah fidelity. Nah, akan ada lagi timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok tidak confidentiality, kerahasiaan, atau kenapa tidak veracity? Nah, sahabat subscribe sekalian, konteks confidentiality itu diartikan berkaitan dengan kerahasiaan informasi dari
keluarga dan juga pasien itu diamankan oleh perawat. Namun, informasi pasien idealnya juga harus diketahui oleh keluarga pasien. Namun, dalam konteks kasus sebelumnya berkaitan dengan penyakit pasien, pasien telah meminta perawat untuk berjanji tidak menyampaikan penyakit yang dialaminya kepada siapapun, termasuk itu keluarganya. Sehingganya, dalam hal ini, perawat idealnya itu menjaga kerahasiaan informasi tersebut kepada si keluarga. Tapi ada pelanggaran etik fidelity di sana. Jadi ada perawat melanggar janjinya sehingga informasi tersebut tetap bocor kepada keluarga. Jadi jawaban yang tepatnya itu lebih ke arah fidelity, bukan di arah confidentiality-nya. Jadi konteks confidentiality ini adalah kepada pihak-pihak, informasi yang dirahasiakan itu adalah kepada pihak-pihak di luar pasien dan keluarga. Di luar pasien dan keluarga. Nah, kemudian kenapa tidak veracity, kejujuran? Karena itu udah jelas sekali ya, sahabat-sahabat sekalian. Idealnya informasi yang disampaikan oleh perawat itu harus sesuai dengan realita. Harus sesuai dengan realita. Namun dalam konteks ini itu ada pengecualian karena ada janji sebelumnya yang diberikan oleh pasien kepada perawat agar perawat tidak menyampaikan informasi yang dialami oleh pasien itu kepada siapapun. Sehingganya dalam konteks ini lebih ke arah fidelity, bukan ke arah veracity-nya. Jadi perawat itu sebenarnya bukan berkata, tidak ada hubungannya ya, malahan di opsi C ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi untuk opsi veracity ini juga tidak tepat berdasarkan kasus di soal yang ketiga. Otonomi itu juga tidak tepat dan non-efficiency itu juga tidak tepat. Kita masuk pada soal yang keempat. Seorang perawat pelaksana di ruang rawat inap sedang melakukan tindakan perawatan ulkus diabetikum pada seorang pasien perempuan usia 40 tahun. Hasil pengkajian, luka pasien tampak bernanah dan berbau menyengat. Perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP perawatan luka dekubitus yang ada di RS tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. accountability, B. non-malefficience, C. fidelity, D. confidentiality, atau E. veracity? Nah, sahabat Upscape, yang ditanyakan di kasus soal yang keempat, lagi-lagi itu berkaitan dengan prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Dalam artian, ada tindakan negatif yang dilakukan oleh perawat yang terdapat di kasus soal yang keempat. Kalau kita lihat lebih detail, itu kita dapatkan data kunci bahwasannya perawat yang sedang bertugas tampak membersihkan luka seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP. Nah, ini jelas sekali menandakan bahwasanya perawat melanggar prinsip etik yang disebut dengan accountability. Dimana kalau prinsip etik accountability ini diartikan, perawat harus melakukan tindakan-tindakan itu sesuai standar profesionalitas atau sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di rumah sakit tersebut atau yang berlaku di lahan klinik tempat perawat bekerja. Nah, dalam konteks ini yang dilanggar adalah itu SOP yang diterapkan di rumah sakit itu tidak diterapkan oleh perawatnya. Sehingganya perawat melanggar prinsip etik yang disebut dengan accountability. Nah, kenapa jawaban lainnya salah? Ini jelas sekali sahabat-sahabat sekalian, beberapa hal yang tidak nyambung dengan konteks soal yang keempat. Seperti normal efficiency itu konteksnya tidak merugikan atau menghindari pasien dari kondisi yang berbahaya. Nah, ini bisa saja menjadi opsi yang meragukan bagi sahabat-sahabat sekalian kalau melihatnya dari sisi pasien. Karena perawat kan melakukan tindakannya seadanya saja dan tidak sesuai dengan SOP perawatan luka. Otomatis akan ada ancaman terhadap kondisi kesehatan pasien. Namun, sekali lagi, dalam konteks standar profesionalitas dan SOP, itu identiknya lebih kepada pelanggaran prinsip etik accountability, bukan non-malefficience ya. Kecuali di sini ditambahkan lagi efek dari tindakan yang dilakukan oleh perawatan ini, yang tindakan perawatan luka yang dilakukan oleh perawat ini, efeknya lebih mengakibatkan kondisi pasien makin memburuk, itu baru kita cenderung memilih ke yang B. Namun karena tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait dengan kondisi perawat setelah dilakukannya tindakan, maka jawabannya lebih ke arah opsi yang A. Terus kemudian fidelity menepati janji ini tidak ada sama sekali berada di konteks soal yang keempat. Terus kemudian confidentiality juga sama, kerahasiaan itu juga tidak ada dibahas di konteks soal yang keempat, dan juga veracity berbuat jujur
itu juga tidak ada dijelaskan di konteks soal yang keempat. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang kelima. Seorang pasien 21 tahun baru saja melahirkan bayi pertamanya di kamar bersalin rumah sakit. Pasien menyampaikan kepada salah seorang perawat bahwa bayi yang dilahirkannya ini bukanlah anak dari suami sahnya. Pasien meminta perawat untuk tidak menyampaikan hal ini kepada pihak keluarga pasien. Apakah prinsip etik yang harus diterapkan oleh perawat? Apakah A. Beneficence, B. Confidentiality, C. Accountability, D. Validity, atau E. Veracity? Nah, di konteks ini sahabat Oscape sekalian, lagi-lagi ini sering meragukan nih bagi sahabat Oscape sekalian yang akan mengikuti hukum. Nah, di konteks ini ada suatu dilema di mana pasien menginginkan agar perawat itu tidak menyampaikan bahwasanya bayi yang dilahirkannya ini bukanlah bayi dari suami sahnya, bukanlah anak dari suami sahnya, dan pasien meminta perawat untuk merahasiakannya dari keluarga si pasien. Nah, prinsip etik yang dijalankan oleh perawat ini yang tepat adalah sama dengan soal sebelumnya tadi, sempat kita bahas bahwasanya dalam konteks ini yang jawabannya lebih tepat itu adalah fidelity atau menepati janji. Karena idealnya sahabat Oscape sekalian, kerahasiaan informasi yang dijaga oleh pasien itu diamankan dari informasi pasien dan keluarga itu diamankan dari pihak-pihak eksternal. Jadi lingkupnya adalah yang mengetahui informasi mengenai pasien itu adalah hingga keluarganya. Namun dalam konteks ini, pasien meminta sebuah privilege bahwasanya perawat harus merahasiakan kondisi yang dialami oleh pasien saat ini kepada anggota keluarganya sendiri. Jadi dalam konteks itu bahwasanya yang harus dijalankan bukan masalah kerahasiaan lagi, karena idealnya ya keluarga ya harus tahu sebenarnya dengan kondisi yang dialami oleh pasien. Namun ada suatu kondisi khas di mana pasien meminta perawat untuk merahasiakannya, menjadi ambigu dan ke arah konteks menepati janji. Jadi untuk prinsip etik yang harus diterapkan oleh perawat berdasarkan soal yang kelima ini adalah fidelity atau menepati janji, ya. Jadi perawat harus memegang janjinya kepada pasien bahwasanya harus merahasiakan informasi ini kepada keluarganya bahwasanya anak yang dilahirkan oleh pasien itu bukanlah anak dari suami sahnya. Nah, sahabat Oscape, kita masuk kepada soal berikutnya, soal yang keenam. Seorang lansia 70 tahun dirawat di sebuah panti dengan Parkinson. Perawat membuat rencana ADL untuk klien berupa latihan berjalan, membantu makan, dan mandi. Sebelum memulai tindakan, perawat menanyakan kepada klien tindakan apa yang ingin klien lakukan terlebih dahulu. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? Nah, sahabat Oscape, untuk soal yang keenam ini, itu yang ditanyakan adalah prinsip etik yang diterapkan. Artinya, kasus ini menanyakan bahwasanya apa tindakan positif yang dilakukan oleh perawat yang terdapat pada soal yang keenam ini. Kalau kita membaca lebih detail, kita dapat menemukan sebuah data fokus di mana sebelum memulai tindakan, perawat menanyakan kepada klien tindakan apa yang ingin klien lakukan terlebih dahulu. Ini dalam artiannya bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya perawat itu menjalankan prinsip etik autonomi, menghargai hak-hak pasien, di mana perawat menanyakan kepada klien nih, apa tindakan yang ingin dilakukannya terlebih dahulu. Jadi, perawat menghargai hak klien untuk membuat sebuah keputusan terkait dengan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat. Nah, dalam konteks itu jawabannya adalah opsi A, autonomi. Nah, kenapa bukan beneficent, justice, veracity, dan fidelity? Nah, kalau beneficent, sahabat-sahabat sekalian, seperti yang menjelaskan sebelumnya, itu konteks prinsip etiknya adalah berbuat baik, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi pasien. Nah, ini kurang tepat kalau kita korelasikan dengan tindakan yang positif yang dilakukan oleh perawat di soal yang ketujuh. Ini memang dalam konteks berbuat baik juga, itu perawat kan membuat sebuah rencana ADL untuk hal positif bagi pasien. Namun, ini lebih diidentikan dengan perawat menghargai hak-hak pasien untuk membuat sebuah keputusan, ya, di mana perawat menanyakan terlebih dahulu kepada klien mengenai tindakan yang akan dilakukannya terlebih dahulu.
Jadi untuk beneficence kurang tepat. Kalau justice itu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan pasien, ini tidak tergambar di soal yang ketujuh. Kalau veracity juga tidak tergambar pada soal, maupun juga fidelity. Opsi fidelity ini juga tidak tergambar di soal yang keenam, karena konteks fidelity itu diartikan adalah menepati janji atau perawat memegang teguh komitmennya kepada si pasien. Jadi untuk soal yang keenam ini jawabannya adalah opsi A, autonomi. Kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ketujuh. Seorang perawat IGD rumah sakit menerima dua orang pasien sekaligus. Hasil pengkajian, pasien A dengan cedera kepala berat dan pasien B dengan keluhan nyeri ulu hati. Perawat tersebut mendahulukan penanganan pasien B yang merupakan kepala bidang keperawatan rumah sakit tempat dirinya bekerja. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Apakah A. Justice, B. Autonomy, C. Veracity, D. Fidelity, atau E. Beneficence? Nah, sobat Opscape, untuk soal yang ketujuh ini, yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar. Otomatis ada tindakan negatif yang dilakukan oleh perawat di soal yang ketujuh yang melanggar standar prinsip etik keperawatan. Nah, kita bisa menemukan data fokus di mana perawat mendahulukan penanganan pasien B yang merupakan kepala bidang keperawatan rumah sakit tempat dirinya bekerja. Kalau kita telah lebih lanjut ya, sahabat dokter sekalian, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pasien dengan cedera kepala berat itu masuk ke triasi merah. Sedangkan kalau pasien dengan keluhan nyeri ulu hati itu bisa saja masuk ke triasi hijau. Namun perawat lebih mendahulukan penanganan ke pasien B karena pasien B merupakan seorang kepala bidang keperawatan atau pejabat di rumah sakit tersebut. Jadi ada tindakan membeda-bedakan perlakuan tindakan kepada pasien. Nah, dalam konteks tersebut, pelanggaran etik yang dilakukan oleh perawat itu adalah justice. Di mana justice diartikan perawat idealnya harus bersikap adil atau bersikap pada atau tidak membeda-bedakan penanganan yang diberikan kepada pasien. Sehingganya opsi jawaban untuk soal yang ketujuh ini adalah opsi A, justice. Demikian sahabat Opscape sekalian. Masuk ke soal berikutnya, soal yang ke-8. Seorang laki-laki 58 tahun dibawa ke IGD dengan nyeri dada. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dada, kepala pusing, dan mual. Pasien telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang lainnya. Pasien dan keluarga menanyakan hasil pemeriksaan tersebut kepada perawat. Kira-kira apakah prinsip etik yang harus diterapkan oleh perawat tersebut? Apakah A. Autonomy, B. Veracity, C. Accountability, D. Justice, atau E. Beneficence? Nah, sahabat Opscape sekalian, kalau soal yang ke-8 ini lebih menanyakan kepada prinsip etik yang diterapkan. Jadi harapannya, apakah tindakan positif yang idealnya harus dilakukan oleh perawat berdasarkan kasus yang ada di soal yang ke-8? Kalau kita baca lebih detail, teman-teman sekalian, kita menemukan sebuah korelasinya di mana pasien telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang lainnya, dan pasien dan keluarga menanyakan hasil pemeriksaan tersebut kepada perawat. Nah, untuk idealnya, perawat berdasarkan konteks soal yang ke-8 ini harus menerapkan prinsip etik yang disebut dengan veracity. Atau bersikap jujur, menyampaikan kondisi pasien yang sebenarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pasien. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini itu adalah opsi B, veracity. Nah, kenapa opsi lainnya salah? Sekarang kita coba detailkan satu persatu. Opsi autonomi, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, konteksnya adalah menghargai hak-hak klien. Dalam penerapannya seperti perawat itu meminta persetujuan tindakan terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan kepada pasien. Ini tidak tergambar di soal yang ke-8. Opsi accountability juga seperti itu. Opsi accountability diartikan di mana perawat idealnya harus melakukan tindakan sesuai dengan SOP. Namun ini juga tidak tergambar di soal yang ke-8. Opsi justice tidak membeda-bedakan pasien dan bersikap adil juga tidak tergambar di soal yang ke-8. Opsi beneficence melakukan tindakan yang terbaik untuk perkembangan kesehatan pasien. Ini juga tidak terlalu detail dijelaskan di soal yang ke-8. Karena yang di soal yang ke-8 itu lebih meminta atau lebih menanyakan kepada konteks perawat harus menyampaikan informasi atau
Perawat harus menyampaikan informasi dengan jujur sesuai dengan hasil pemeriksaan. Sehingganya jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini lebih mengarah pada opsi B, veracity. Demikian sahabat subscribe sekalian. Soal berikutnya, soal yang ke-9. Seorang pasien 45 tahun dirawat dengan post appendectomy hari pertama. Saat dilakukan pergantian dinas shift pagi ke shift sore oleh perawat, pasien mengatakan bahwa ia meminta untuk dibantu diajarkan mobilisasi dini post operasi. Perawat mengatakan akan mengajarkan pasien, namun perawat mengundur-undur dengan melakukan pekerjaan lain dan akhirnya tidak jadi mengajarkan pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Nah, di soal yang ke-9 ini, sahabat subscribe sekalian, kembali yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat. Ini artinya ada tindakan negatif yang dilakukan oleh perawat yang melanggar prinsip etik tergambar di soal yang ke-9 ini. Kalau kita baca lebih detail, itu ada data fokusnya. Kita peroleh bahwasanya perawat mengatakan akan mengajarkan pasien, namun perawat mengundur-undur dengan melakukan pekerjaan lain dan akhirnya tidak jadi mengajarkan pasien. Ini dalam konteks ini yang dilanggar oleh perawat itu adalah prinsip etik fidelity atau menepati janji. Karena sebelumnya perawat ada janji nih pada pasien akan mengajarkan pasien, namun diundur-undur terus hingga akhirnya tidak jadi dilakukan tindakan tersebut kepada pasien. Ya, jadi sebenarnya prinsip etik yang dilanggar itu adalah prinsip etik fidelity atau menepati janji. Nah, kenapa opsi lainnya salah? Kalau kita telah satu persatu, untuk otonomi itu jelas-jelas salah secara tersebut sekalian, karena tidak ada yang menyinggung otonomi di sini yang berkaitan dengan melanggar konteks di mana perawat menghargai ya hak-hak pasien. Ya, ini nggak ada di dalam kasus soal ke-9 ini. Kalau confidentiality merahasiakan juga tidak ada, veracity bersikap jujur itu juga tidak ada, nah, malefficience ini kemungkinan mungkin akan juga menjadi opsi yang meragukan salah satu sekalian. Kenapa jawabannya bukan malefficience? Karena kalau dalam konteks ini ya, perawat yang sebelumnya itu berjanji kepada pasien untuk melakukan tindakan, namun akhirnya nggak jadi karena perawat mengulur-ulur. Konteks yang dilanggar itu masih dalam batasan fidelity. Namun, kalau efek dari perilaku ini itu mengakibatkan pasien mengalami cedera dalam konteks fisik maupun psikologis ya, itu baru mengarah pada konteks normal efficiency. Jadi ya, dalam batasan kasus soal yang ke-9 ini, perawat yang mundur-mundur untuk mengajarkan pasien hingga akhirnya tidak jadi, itu lebih mengarah pada pelanggaran prinsip etik fidelity atau menepati janji. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B, fidelity. Oke, sahabat subscribe, kita masuk ke soal berikutnya, soal yang ke-10. Seorang pasien 27 tahun dengan P2 A1 H1 post seksio cesaria sedang dibantu oleh perawat mengganti offside karena tanpa adanya rembesan darah pada offside. Selama dilakukan pergantian offside, pasien bertanya kepada perawat mengapa pasien yang ada di sebelah tempat tidurnya hanya sendiri, tampak sedih dan tidak ada bayinya. Perawat tetap menyampaikan bahwa pasien tersebut merupakan pasien dengan kuretase, bukan pasca melahirkan. Sedangkan perawat mengetahui bahwa informasi ini tidak boleh disebarkan atas permintaan pasien. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Jadi, sahabat subscribe sekalian, untuk pertanyaan yang ke-10 ini yang ditanyakan adalah prinsip etik yang dilanggar. Dalam konteks ini, ada tindakan negatif yang dilakukan oleh perawat yang melanggar prinsip etik keperawatan. Kalau kita baca lebih detail, itu kita menemukan data fokus di mana perawat tetap menyampaikan informasi pasien lainnya kepada salah seorang pasien. Sedangkan informasi tersebut harusnya dirahasiakan oleh perawat. Ya, seharusnya dirahasiakan oleh perawat karena pasien yang sedang ditanganinya ini bukanlah keluarga dari pasien yang ada di sebelahnya. Sehingga pada konteks ini, prinsip etik yang dilanggar itu adalah confidentiality atau kerahasiaan. Nah, ini mungkin akan menjadi polemik bagi sahabat subscribe sekalian yang membaca pembahasan soal sebelumnya. Kenapa nggak fidelity? Tadi kan juga ada contoh soal yang mirip dengan soal yang ke-10 ini, tapi jawabannya fidelity. Nah, sahabat subscribe sekalian, Yamin ingin menjelaskan lagi.
bahwasanya konteks kerahasiaan informasi pasien itu lingkupnya adalah dari pihak eksternal di luar pasien dan keluarga. Dalam kasus yang ke-10 ini sudah dijelaskan bahwasanya perawat menyampaikan informasi salah seorang pasien kepada pasien lain yang bukan keluarga dari pasien tersebut. Jadi itu yang dilanggar adalah confidentiality. Beda dengan soal-soal yang sebelumnya dibahas tadi, bahwasanya perawat itu harus menyampaikan informasi pasien kepada anggota keluarganya. Namun sebelumnya perawat udah janji kepada pasien untuk tidak menyampaikan informasi pasien kepada keluarganya. Nah, jikalau dalam konteks itu yang lebih tepat memang fidelity. Namun dalam konteks ini beda sahabat-sahabat sekalian. Bedanya informasi yang disampaikan oleh perawat di soal yang ke-10 ini adalah ke pihak eksternal di luar keluarga. Sehingga jawaban yang lebih pas itu adalah opsi C, confidentiality. Untuk opsi autonomy, beneficence, dan non-maleficence itu kurang tepat karena tidak tergambar di soal yang ke-10 ini. Demikian kira-kira sahabat subscribe sekalian untuk pembahasan.